Selamat datang di channel Pecinta Otomotif, channel yang membahas berbagai informasi seputar dunia otomotif. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Proton X70, yang mana merupakan SUV 5 penumpang terlaris di negeri asalnya yaitu Malaysia. Mobil ini merajai pasar SUV 5 penumpang di negaranya, mengalahkan CR-V dan Mazda CX-5. Jika kita lihat pada website wapka.my, mobil ini penjualannya sudah menyentuh angka 26.300 unit, itu pada tahun 2019. Pencapaian dari penjualan itu menyalip Honda CR-V, yang mana hanya terjual 12.000 unit, dan juga menyalip Mazda CX-5 dengan penjualan 9.000 unit. Apa yang membuat mobil Proton X70 begitu unggul di negeri asalnya yaitu Malaysia? Hal ini dikarenakan harganya yang lebih terjangkau dari CR-V dan dari Mazda CX-5. Yang membuat harganya terjangkau adalah adanya insentif dari pemerintah Malaysia terhadap merek lokal atau terhadap mobil merek lokal. Lalu bagaimana jika Proton X70 ini ikut meramaikan pasar Indonesia? Apakah bisa mengalahkan penjualan dari CR-V dan penjualan dari Wuling Almas? Tentu saja langkah tersebut tidak akan mudah untuk menjungkal CR-V. Kenapa? Karena mobil tersebut, Proton X70, tentu tidak akan mendapat suntikan insentif dari pemerintah Malaysia. Mobil ini di Malaysia dihargai Rp122.800 atau kalau kita rupiahkan menjadi 450 jutaan. Lalu jika memasuki pasar tanah air, tentu harganya akan menjadi jauh lebih tinggi. Apa pasal? Karena hilangnya insentif dari pemerintah Malaysia, dan mobil tersebut akan berstatus CBU, yang tentu saja akan membuat harganya menjadi lebih tinggi. Naiknya harga dari SUV 5 penumpang ini tentu akan menyulitkan untuk mengalahkan penjualan CR-V di Indonesia. Penjualan dari CR-V di Indonesia pada tahun 2019 adalah 10.000 unit. Lalu ada Wuling Almas yang terjual 9.700 unit. Lalu untuk Mazda CX-5 sendiri, yang mana masih berstatus complete build up atau CBU, laku sebanyak 1.749 unit. Lalu menurut sobat sendiri, jika Proton X70 bersaing dengan CR-V, Wuling dan Mazda CX-5 dengan status CBU, dengan hilangnya insentif, apakah masih bisa menumbangkan mobil 5 penumpang di kelasnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Oke, sekian ulasan untuk Proton X70. Semoga video ini bermanfaat, menghibur. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Semoga semakin berkembang. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya berkelimpahan. Bagi sobat yang memiliki saran komentar, silakan pergunakan form komentar. Pakailah bahasa yang sopan dan santun, saya akan sangat berterima kasih. Oke, sekian, bye-bye.